teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Sekarang saya mau jalan-jalan ke Kebun Raya Cibodas dan tiketnya itu sekitar 16.500. Tapi berbeda lagi bagi kalian yang memakai kendaraan pribadi, itu tarifnya beda lagi ya. Nah teman-teman, Kebun Raya Cibodas ini berisi berbagai jenis tanaman tropis dan banyak sekali. Nanti kita bakal kasih tahu satu persatu bagi kalian yang belum tahu dan kalian yang belum pernah berkunjung ke Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas didirikan pada 11 April 1852 oleh John Elias Tasman, seorang kurator Kebun Raya Bogor pada saat itu. Pada awalnya dimaksudkan sebagai tempat aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan asal luar negeri yang mempunyai nilai penting dan ekonomi yang tinggi. Salah satunya adalah pohon kina. Kemudian berkembanglah menjadi bagian Kebun Raya Bogor dengan nama cabang Balai Kebun Raya Cibodas. Nah, lokasi Kebun Raya Cibodas berada di kaki Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango, pada ketinggian 1.300 sampai 1.425 meter di atas permukaan laut, memiliki luas kurang lebih 48,99 hektar, memiliki temperatur rata-rata 20,06 derajat Celcius, kelembaban udaranya yaitu 80,82%, dan memiliki rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun. Nah teman-teman, Kebun Raya Cibodas ini di bagian atasnya itu didominasi dengan tumbuhan berdaun jarum atau daun jarum itu seperti jarum, seperti pinus, cemara, dan yang lain-lainnya. Nah, dan kebun raya ini di Indonesia cuma ada dua, yaitu Kebun Raya Cibodas dan juga Bogor. Dan Kebun Raya Cibodas ini termasuk kebun raya yang sangat besar sekali. Teman, sekarang saya mau melihat tanaman bunga bangkai, dan bunga bangkainya ada di depan saya. Ini dia bunga bangkainya, sangat besar sekali. Dan ya, bunga bangkai raksasa memiliki banyak sebutan, salah satunya yaitu kibut, bunga bangkai raksasa, atau suang raksasa. Nah, bunga bangkai raksasa memiliki nama latin Amor Populus Titanum. Bunga bangkai raksasa masih satu suku dengan talas-talasan, dan bunga bangkai raksasa ini adalah tumbuhan endemik dari Sumatera yang terkenal dengan tumbuhan berbunga terbesar di dunia. Wah, Indonesia keren sekali ya, punya tumbuhan sebesar ini dan tidak ada di negara lain. Keren, keren, keren abis bener.